Oke ya, biasa ya, ini dapat kiriman lagi dari Mas Ibnu AW yang ada di Sukoharjo nih. Sepertinya dari bungkusnya tuh kecil, seperti T2 Rusia ini ya. Kasus dari chatnya saya lihat kasus boot. Nah, buat kasus booting sebenarnya random banget lah, random banget, bisa dari masalah yang sangat sederhana overhead, ya ciri khasnya pun tidak teratur dia bootnya, kadang boot kadang enggak, bisa software juga, bisa ada di komponen yang sudah aus ataupun tegangan yang tidak sesuai. Oke, langsung buka ya ini ya. Oh ya, nanti di ini saya buat, ini saya buat lagi itu ada bedanya lah. Mungkin terlihat box sama, terus fisik juga hampir mirip. Ini ya, minta tolong selalu perbaiki kasus ngebut. Oke. Nah, ada titipan lagi. Sebenarnya saya nggak, konsepnya nggak seperti ini loh mas. Tapi nggak apa-apa lah, terlanjur nanti kan bisa tekan tombol super tank yang ada di bawah video saya, tombol terima kasih itu juga nggak gratis kan, itu juga nggak apa-apa di situ, nanti juga masuk di akun saya sendiri. Oke, langsung tes. Oke ya, nanti buat video ini ada yang beda, ini sama, buat box sama, secara fisik depannya tampilan juga mirip, tapi dalamnya beda. Oke ya. Nah, ini dari ceritanya Mas Ibnu itu sudah dicoba di flash dan hasilnya tetap masih boot. Nah, ini ada yang beda. Ya, dipastikan dulu, cek nih tegangan dari adaptor. Oke, normal, tidak ada masalah. Oke, langsung buka. Nah, ini ya, saya jelaskan sekalian ya, ini saya dubbing aja karena kerjaan lagi banyak. Buat seri ini, untuk seri yang saya lihat tuh dari tampilan tulisan atau apa, kan T2 Rusia itu yang pakai adaptor kecil itu ada dua versi yang pernah saya pegang. Ada dua versi, satu chipset Voxin, chipset GX, dan satunya chipset Sun Plus kan. Nah, ini yang chipset GX, otomatis ya kalau chipsetnya beda firmware juga nggak sama. Nah, ini dicoba sudah di flash, udah di flashkan yang punya itu tetap nyala boot lagi. Ini bedanya mungkin gini, file bootnya mungkin sama tapi file sistemnya, mudahnya gitu ya kalau dijelaskan ya, file sistemnya beda, otomatis di flash dengan punyanya chipset Sun Plus dan tidak mau sampai menu, cuman boot ya kan. Ya, buat pastikan ya, seperti biasa buat pastikan ini saya cek-cek lagi buat yang baru gabung, sebelum kita putuskan ada kasus di software ataupun apa, itu kita pastikan tegangan kerja dari setup box-nya normal. Ya, sebenarnya nih elektronik satu ini, itu komponen elektronik satu ini tuh sangat simple. Ya, buat yang mau belajar itu sangat simple ya. Kalau kita bisa di sini untuk alat elektronik apapun nanti ya, bisalah, bisa buat itulah, buat belajar ini ya. Dengan 5 volt hadir ada lah, sepertinya kalau 5 volt ada tidak ada konslet, tekanan 3,3 juga ada, chipset enggak, wajar lah, hangat wajar, normal, tekanan 1,2 juga ada, jelas nih ya untuk pengecekan. Dan ini ada tegangan 1,8, yaitulah untuk tegangan kerja, syarat kerja dari set-top box bisa nyala walaupun tidak masuk menu, itu tegangan ini, ketiga tegangan itu harus ada. Kalau nggak ada ya dicari penyebabnya apa nggak bisa nggak ada. Ini terlihat nih dari itu IC EEPROM tuh ada goresan-goresan, berarti udah coba pernah di flash. Nah, ini kan terlihat nih, pasti terlihat lah bekas itu juga. Nah, ini sepertinya ada solderan di salah satu kapasitor yang mungkin coba dikonekkan lah, dikonekkan buat flash itu
setrum. Nah ini saya yakin nih, ini di flash pakai yang punyanya chipset Sun Plus. Nah ini kan untuk buat cara flashnya, atau yang baru gabung nih nggak usah cabut lagi di sini ya, ini langsung aja tengok video yang ini. Nah ini sudah selesai saya flash pakai firmware yang aslinya buat inilah, firmware yang tepat, yang pas, yang berchipset GX. Nah kasus ini mudahnya salah file lah, mudahnya gitu, tidak sesuai dengan seri set-top box-nya, walaupun secara itu box-nya kan sama ya kan. Kalau kita tidak teliti nih, nggak lihat-lihat itu, mungkin itu ada, kalau yang punyanya chipset Sun Plus itu bagian kristal osilatornya ada di dalam tuner, kalau yang chipset GX ada di luar tuner. Itu ya bedanya yang terlihat dari itu, dari botnya, main botnya. Nah ini udah saya flash sesuai. Nah udah bisa masuk menu. Nah gini ya, buat pastikan firmware ini oke, langsung kita itu pencarian. Nah rakit, kita langsung tes di monitor, kita pasang antena, kita tes penerimaan sinyal, kita tes di penerimaan T2 nya. Nah kalau firmware backup, saya kan selalu backup firmware, otomatis channel siaran yang ketangkep sebelumnya dari STB yang di backup pasti udah ngikut, udah ada, tinggal ya tinggal pilih-pilih sinyal aja udah dapat siaran. Jadi kita nggak perlu program lagi, kita nggak perlu scan ulang lagi, nggak perlu pencarian. Nah ya kan, ini hasil dari firmware backup seperti ini. Jadi dari STB sebelumnya udah ada siaran, kita masukkan sini, otomatis sudah ada siaran. Oke, cek channel lain, siaran lain, sepertinya juga lancar, tidak ada problem. Oke ya, udah clear nih, untuk bar sinyalnya juga maksimal di sini, untuk sini juga maksimal, nah itu udah dapat 100% semua. Oke, poinnya buat video yang ini ya, ada tipe T2 Rusia kalau saya sebut, ini itu beda chipset, dari boxnya, dari dusnya itu juga mirip tapi beda, ada yang pakai chipset GX dan ada yang pakai chipset Sun Plus.